Aduh, enak juga ya, Win. Oh iya. Ternyata lidah aku lidah barat juga. Sepele pula. Ini roti-roti lokal juga nih. Iya, enak. Roti-roti tapi agak-agak lokal dah. Berarti biasa-biasa dicoba dulu ya kan. Iya. Karena itu dia. Langsung bilang aja kan salah kali. Emang enggak kurang adep. Belum tahu. Belum tahu. Nanti kita udah tahu dari lidah barat aja kan. Jadi bisa kita terapkan gitu. Jadi kan udah siap makan ini ya. Udah. Jadi ini selawat jadi bilang ya. Jadi setelah makan itu juga. Tadi kan kita bahas yang sebelum makan. Ya, sebelum makan. Setelah makan ada juga adabnya. Ada juga banyak. Ya ada sekitar ya cukup banyak juga. Cuman ya itu ringan lah ya. Pasti kita kerjakan. Gitu. Oh iyalah ya kan. Udah lanjut lah. Mana tahu dapat pahala lagi kita nih. Biar sebelum makan dah dapat pahala ya kan. Sampai habis makan pun. Pahala juga. Jadi makannya berkah. Dan dari makannya kita bisa tambah kuat beribadah sama Allah. Jadi setelah makan ya kan. Nih, menjilat jari-jari tangan nih sebelum dicuci tangan. Ya bisa kan kita siap makan langsung cuci tangan tuh pakai air. Langsung pakai air. Cuman dalam anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini dulu. Dijilati dulu jari-jari tangan ini habis makan. Ibaratnya sisa-sisa makanan itu ya. Sisa-sisa makanan yang ada di jari nih, kita jilat semua. Itu termasuk sunnah juga? Ya, itu sunnah. Oh iya? Iya, itu sunnah. Pernah juga dengar sekilas katanya kalau yang udah nikah itu dijilat istrinya gitu. Iya, boleh. Itu boleh. Ya. Itu masalah. Insya Allah. Jarah, aku belum nikah juga nih. Ya gimana ya. Tapi insya Allah itu yang... Sunnah, ya. Ya. Apa menjilat tangan itu setelah makan dari sisi makanan ini kan kita menjilat tangan itu sunnah. Mungkin ada apalah maksud dari ilmiahnya kali ini. Iya ya mungkin satu ya ilmiah kita nggak tahu karena kan setiap nggak semua perintah dalam agama Islam nih kan ada hikmah itu secara ilmiah. Terkadang ada perintah-perintah yang kita harus ya kita terima aja gitu sami'na wa ta'na gitu karena keterbatasan ini kita ilmu kita. Bisa jadi hikmahnya itu kita nggak tahu belakangan kita tahu kan misalnya 10 tahun kemudian ternyata mungkin belum diteliti para ilmuwan ini juga supaya kita umat muslim juga harus terus semangat untuk ilmu gitu kita bisa meneliti apa hikmah-hikmah mungkin dari hadis-hadis Rasulullah sampaikan. Ya salah satunya ini mungkin kita nggak tahu apa sih hikmahnya kita suruh jilati tangan habis makan gitu kan. Cuma ya itu sunnah. Sunnah ya. Dan kalau kita kerjakan insya Allah kita dapat pahala karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini dalam hadisnya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu makanan mana yang bawa berkah. Oh itu dia hikmahnya mungkin ya. Mungkin jadi sisa-sisanya semua gitu. Semua makanan harus dihabiskan gitu. Dihabiskan, jangan disisain, jangan membazir. Dan ya sisa-sisa ini ya mungkin di sini berkahnya gitu Di akhir-akhir ini. Ya, masih lengket-lengket di tangan gitu ya. Iya. Makanya pun kadang kalau misal ibaratnya kalau kita makan bersisa-sisa itu enggak enggak berkah lah itu. Berkah ya itu saat mau bazir. Dimakan setan tadi ya kan. Setan tadi kan kita kayaknya ibaratnya udah dikasih setan. Orang-orang mubazir ini kawannya setan gitu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi semuanya orang-orang mubazir itu adalah kawannya setan kata Allah. Jadi ya supaya kita enggak jadi kawan setan kita habiskan semua. Sampai yang dijari-jari kita pun kita jilati. Jadi tuntas gitu dan ya kita ini bentuk bersyukur kepada Allah gitu. Jadi kita habiskan. Kemudian habis kita jilat nih kan. Habis kita jilat kemudian habis itu kita berdoa kepada Allah. Kita memuji Allah. Doa setelah makan. Kita memuji Allah, alhamdulillah Allah telah memberikan kita makanan ini. Ini kan rezeki dari Allah nih. Rezeki dari Allah kita harus bersyukur. Kalau kita enggak bersyukur bisa jadi besok-besok kita enggak dapat rezeki lagi, enggak dapat makanan lagi. Jangan sampai udah kenyang baru lupa ya kan. Iya. Kadang kita sering nih udah kenyang. Udah nikmat kita lupa sama sama yang memberi ya terutama Allah yang memberi kan gitu doanya alhamdulillah aja ya boleh alhamdulillah aja itu udah cukup dari kayak kita awal kita sebutkan Bismillah aja awalnya bukan Bismillah emang ada yang panjang ya ada yang panjang ada
Iya, yang bolehnya itu alhamdulillah aja itu udah boleh. Udah boleh ya yang penting. Saya tidak memuji Allah segala macam. Iya, bersyukurlah ya. Kemudian doa yang agak panjang nih kan. Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merezekikan kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku. Jadi kita dalam doa ini kita berserah diri kepada Allah gitu. Maksudnya ya rezeki ini dari Allah, kita enggak ada daya upaya untuk mendapatkan rezeki ini. Kalau enggak Allah yang menurunkan rezeki ini sama kita, ya kita enggak makan. Itu bagian dari syukur juga lah ya. Itu bersyukur. Jadi selain kita ya kita memuji Allah, kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya kita bilang juga alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi itu yang agak panjang. Ya, panjang. Cuma kalau belum hafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya insyaallah mudah-mudahan nanti baca belum hafal ya. Iyalah ya. Hafal itu aja. Nanti kita hafal lah itu ya. Nanti dihafal juga nanti. Kemudian habis itu udah kita apa nih kan, kita siap makan, kita jilat, apa kita makan. Habis itu kadang kita sering nih dikasih makanan dari orang atau diundang makan nih sama orang. Sama orang. Sama orang. Tapi banyak lupa kadang. Kadang fenomena yang terjadi di Indonesia ini kan, di tempat sekitar kita. Misalnya diundang kayak ada acara syukuran gitu. Iya. Walimah, walimah, walimah. Atau dikasih makanan biasa sama teman kayak tadi Haris bawa roti sama kita. Iya, ya. Iya, benar. Kita lupa habis siap makan, oh iya pulang gitu, SMP gitu. Loh, siap makan pulang gitu. Harusnya ya. Ngapain? Ya, harus. Cuci piring? Ya enggak. Enggak juga, itu bagus. Iya bagus juga ya. Cuman lebih yang sering dilupakan lagi, kita enggak ngucapin terima kasih. Oh iya, iya, dia ya kan. Awak tadi malah bilang gak enak enggak ya? Iya. Rupanya enak. Rupanya habis juga. Habis juga ya. Siap makan, enggak ini. Enggak bilang makasih. Oh iya belum bilang juga nih. Iya. Biasa itu biasa. Kawan biasa kawan. Ya walaupun kawan harus dibiasakan ya. Terima kasih. Iya. Nanti dibilangnya enggak terima kasih. Enggak ada terima kasihnya. Iya. Enggak kasih. Iya. Tadi di ini udah dimakan enggak terima kasih. Dan kapok ya harusnya. Takutnya cuma sekali ini aja deh kan. Iya. Besok ah, udahlah, males lah. Males lah. Selalu aja. Besok kata Lukman gitu. Oh, iya. Lukman ya guys. Iya. Kita mendoakan dia supaya dia mungkin terus dikasih rezeki sama Allah gitu kan. Ya doanya itu singkat sebenarnya. Allahumma at'im man at'amani wasti man saqani. Ya Allah ya Tuhanku, berilah makan kepada orang yang telah memberikanku makan. Dan berilah makan kepada orang yang telah memberikanku makanan. Makan. Oh. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dia bertambah rezekinya. Iya, gitu. Gitu ya. Iya, bertambah rezekinya. Jadi berilah makan orang yang telah memberiku makanan dan berilah minuman kepada orang yang telah memberiku. Jadi berarti kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi balasan. Iya, Allah memberi balasan sama dia gitu, sama dia supaya ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan dia bisa mengundang kita lagi gitu. Yalah, kan? Ya, banyak rezekinya gitu kan, dia bisa berikan makan lagi, bisa mengundang kita lagi gitu. Enggak cuman ya gitu aja gitu kan. Ya ibaratnya kita sebagai orang yang dikasih juga tahulah berterima kasih ya kan. Iya, jangan apa tadi SMP. SMP. Siap makan pulang. Siap makan pulang, enggak pamit pula itu ya kan. Tiba-tiba, "Loh, mana ini orang? Udah pergi." gitu. Jadi ya itulah untuk berterima kasih kan, kita berdoa sama Allah supaya
dia ini yang ngasih makan sama kita, jadi juga dikasih. Kayaknya aku nanya jarang lah kalau misalnya ada teman nikah pulang nggak anda bilang makasih, ya pulang ya selamat ya gitu doang. Ya, gitu nggak ya. Makasih antar selamat ya makasih makanannya ya, sekalian ya gitu ya. Sekalian ya kan kita doakan. Kita bilang kita doa tadi ya kan, kita bilang jazakallah khairan. Oh iya. Yeah. Jadi kita mendoakan kebaikan tuh dia gitu. Jazakallah khairan, semoga berkah makanannya, semoga berkah urusannya. Amin. Panjang. Amin. Ya, kan? Ya segala macam kita doakan kebaikan tuh dia. Terus, tanda juga kita berterima kasih. Sama, ya, kita senang juga apa yang dia pemberian dari dia kan. Ya, karena ada dalam satu hadis gitu kan, man la yashkurinnas la yashkurillah gitu. Yang barang siapa yang tidak bersyukur, ya berterima kasih kepada manusia, maka Allah tidak akan berterima kasih padanya gitu. Allah tidak berterima kasih padanya. Iya, maksudnya ya dia enggak berterima kasih sama orang yang telah berbuat kebaikan. Ya Allah enggak, dia enggak berterima. Berarti gitu. Allah juga ngelihat kayak mana kita itu sama manusia lain gitu. Sama manusia gitu ya. Kita hubungan kita kan ada muamalah hablum minan nas gitu kan. Silaturahim itu harus kita jaga gitu. Salah satunya silaturahim tadi ya, kita datang ke orang yang mengundang kita gitu. Kita kan. Makan, kita mengucapkan terima kasih. Ya, memang enggak bersyukur lah gitu. Iya. Biar kita orang-orang itu kali dalam hal yang bilang gitu. Iya, iya. Karena juga ya kan Allah SWT berfirman kalau kita bersyukur sama Allah, Allah akan menambah terus tuh. Iya, iya, iya. Rezekinya ya. Rezekinya. Lain syakartum la azidannakum. Kata Allah. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah terus nikmatnya. Iya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu kufur terhadap nikmatku kata Allah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Kita ada bersyukur, mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita. Kita mendoakan saudara kita biar bertambah juga nikmatnya. Iya. Doa itu ya. Kita berdoa sama Allah gitu kan, biar kita diberikan nikmat juga. Kita berdoa untuk teman kita juga, agar Allah menambahkan nikmatnya padanya, kepada dia. Karena orang yang mendoakan orang lain gitu kan, nanti malaikat juga akan mendoakan. Iya, iya. Wala kamislahu, amin. Wala kamislahu. Dan ya kamu juga dapat seperti itu. Misalnya nih, apalah ya kan, Mariki nih kasih sama Haris sesuatu gitu kan. Baru Haris kasih bang, alhamdulillah syukur. Baru Haris habis itu berdoa sama Allah ya kan. Ya Allah berikanlah bang Riki terus kesehatan, rezeki, ya panjanglah umurnya. Baru malaikat nanti juga balas insya Allah. Dan ya dan seperti itulah untukmu juga. Jadi kita mendoakan orang lain secara tidak langsung untuk diri kita juga. Iya, secara tidak langsung kita mendoakan diri kita. Maksudnya kita berdoa untuk diri kita juga supaya Allah juga ngasih kepada kita. Gitu. Okay. Terus apa lagi? Oh iya, kalau ini apa? Yang sering kulihat itu orang makan sambil berdiri, itu termasuk adab nggak? Banyaknya ya kan? Iya banyak karena makan minum sambil berdiri. Iya karena itu istilahnya macam kejadian yang lumrah gitu di tengah-tengah kita sekarang kan. Iya. Ya makan sambil berdiri. Sadar juga kali. Ya, itu kalau, gimana tuh? Itu kalau makan dan minum sambil berdiri ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi. Ada sisi membolehkan, ada sisi melarang. Dan ini ya. Berarti kalau ada masyarakat yang makan berdiri itu, berarti boleh-boleh aja gitu. Iya. Tergantung nih ya, tergantung dua ini ya. Iya, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Iya. Karena hadis-hadis yang ada itu ada yang membolehkan juga ada yang melarang dan sama-sama sahih hadisnya. Loh. Nah, gitu ya. Bingung lah. Dan dalam keadaan yang mana nih kalau misalnya dibolehkan sama yang ini mungkin keadaannya beda ya kan? Iya, ya jadi ya gini. Intinya orang-orang yang kita makan berdiri gitu kan, makan atau minum berdiri itu dibolehkan, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang gitu. Jadi dan dalam masalah ini kadang kita juga nggak boleh terlalu keras gitu. Misalnya kita ini keluarga lah cek yang dulu ya, keluarga kita makan nih duduk terus gitu kan, kita makan duduk, kita melarang tuh nggak boleh makan berdiri, haram gitu kita bilang. Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya, karena ada hadis yang membolehkan juga gitu, gitu. Malu juga kan kita kalau kita sebenarnya enggak tahu ilmunya juga ya kan. Iya. Supaya dibantah juga ya pagi sama dia tadi kan. Itu dia mau ya kan. Ada dalil juga. Ada dalil juga rumah. Jadi dari salah satu ini kita bahas nih kan, hadis yang melarang sama hadis yang membolehkan. Salah satu hadis melarang itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, zajaru anisyurbi qa'iman. Maksudnya bahwasanya Nabi SAW sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Ini sama dengan makan dan minum sambil berdiri. Kan? Bahkan ini tadi minum sambil berdiri ya, Rasulullah sungguh melarang orang minum sambil berdiri. Kemudian di hadis yang lain, beliau ditanya, bagaimana orang yang Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Baru ada sahabat yang nanya, bagaimana Rasulullah kalau makan sambil berdiri? Tadi tanya minum sambil berdiri, ya, Rasulullah minum, melarang ya. Baru, kalau makan sambil berdiri gimana Rasulullah? Itu lebih parah dan lebih jelek, kata Rasulullah. Lebih parah ya? Lebih parah dan lebih jelek, kata Rasulullah. Itu makan sambil berdiri. Berarti memang gak boleh dong? Nah ini... Ini ya, dari segi gak boleh. Tadi sih gak boleh kan? Rumah bilang tadi ada dua tadi. Maksudnya ada dua pendapat. Ini bukan kedua-keduanya ya? Bukan. Belum. Ini masih kita yang bahas yang larang dulu. Larang dulu. Ya kita nengok kan berarti larangannya keras gitu kan. Ya, tegas nih langsung. Jelek, tegas gitu. Iya tegas ya. Jelek katanya. Di hadis yang lain ada yang membolehkan. Ya sama-sama dari Nabi juga. Sama-sama sahih hadisnya. Salah satunya udah mulai itu, bingung nih. Salah satunya Rasulullah SAW diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saqaitu Rasulullah SAW min zam-zam fasyariba qa'iman. Aku memberi minum kepada Rasulullah SAW dari air zam-zam. Dan beliau meminumnya sambil berdiri. Langsung beliau yang melakukan ya? Langsung Nabi yang melakukan. Nabi yang melakukan minum sambil berdiri. Dilihat oleh para sahabat? Iya, ya, jelas. Ya, kemudian dari hadis yang selanjutnya gitu kan, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW, beliau berkata, dahulu kami pada zaman Nabi di masa Rasulullah SAW, kami sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri. Kami dahulu pernah makan di masa Rasulullah SAW sambil berdiri dan kami minum sambil berdiri juga. Jadi gimana nih? Jadi kan kita menyikapinya gimana? Jadi bingung nih? Iya kan. Iya dua-dua sama-sama kuat nih. Sama-sama kuat. Sohi nih kan. Juga. Memang ada hadisnya dua-dua, jadi kita nggak boleh vonis ini langsung nggak boleh langsung gitu. Haram jelas gitu nggak boleh kita lakukan, atau yang lainnya juga sebaliknya gitu kan, kita membolehkannya boleh-boleh aja gitu, nggak ada larangan gitu. Nah, jadi kita harus lihat juga nih hadisnya gitu kan, lihat juga pembahasannya ya, dan ini juga udah dibahas nih dari para ulama, kita menukil aja nih ya. Cuman ya kita baca-baca. Adapun dia dapat juga dibaca-baca juga di internet gitu kan. Biasanya menyikapi dalil ini memang jumhur mayoritas ulama itu membolehkan makan dan minum sambil berdiri. Membolehkan. Cuman yang lainnya itu mengatakan makruh makan dan minum sambil berdiri. Jadi si kesimpulannya kan singkatnya itu biasanya orang yang makan dan minum sambil berdiri itu dia dibolehkan dan boleh aja dan kalaupun jatuh hukumnya itu kepada hukum makruh. Berarti lebih baik udah duduk aja. Lebih baik duduk aja. Biar terhindar dari berdiri boleh aja, tapi lebih bagus duduk. Lebih enak dia. Lebih enak ya, lebih nyaman. Lebih nikmat. Jadi itu tadi kesimpulannya. Jadi kalau makanan itu sambil berdiri nih kan, ya kita mungkin tanya sama orangnya ya kan, sama orangnya. Kenapa ya? Kok minum sama, kenapa makan sama berdiri? Entah, gitu ada kan? Penyakit dia kan, ambeien. Iya, atau ambeien makan. Iya, dia enggak bisa duduk. Bisa duduk, bisa duduk. Kalau enggak tidur berdiri. Kita ngambil posisi positif aja ya. Kemudian kalau misalnya enggak tahu, apa dilarang ya? Nah, mungkin enggak tahu. Iya. Apa enggak boleh ya? Minum sambil makan sama berdiri. Kita pun kalau udah dekat juga sama orangnya ya. Iya. Kita jelaskan lah sama dia ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma lebih bagus duduk, lebih bagus duduk. Dan ya sistem pencernaan kita itu lebih siap gitu. Ya. Ada juga sih ya kayaknya perkataan dokter gitu yang melarang kita makan dan minum sambil berdiri gitu. Soalnya nanti masuk ke sistem pencernaan itu dia beda gitu sama yang kalau kita duduk. Makan sambil duduk gitu. Lebih afdol, lebih selamat itu kita makan sambil duduk, makan dan minum itu sambil duduk. Lebih normal dia pencernaannya. Iya, lebih normal pencernaan. Ini kalau ini Lukman balik lagi kita ke bakso kan. Bakso nih. Bakso ya. Kan makan bakso nih panas. Itu katanya kan enggak boleh ditiup gitu. Itu memang betul hadisnya. Kan kadang makan bakso panas, niup? Apa kalau minum kopi? Iya. Teh atau kopi itu ya pokoknya kopi. Yang panas gitulah. Iya. Apalagi yang dingin. Memang
payah juga sih makan bakso. Gak ngerti gitu ya, Pak. Ngomongin dulu gini, gimana gitu, gimana. Iya, ya. Gimana? Kalau ini Lukman balik lagi kita ke bakso kan. Ah. Bakso nih, bakso nih. Ya, kan? Kan makan bakso nih panas. Itu katanya kan enggak boleh ditiup gitu. Itu memang betul hadisnya. Kan kadang makan bakso panas, apa niup? Apa kalau minum kopi? Ya. Teh atau kopi itu ya pokoknya yang panas gitulah. Iya. Apalagi yang dingin. Karena memang payah juga sih makan bakso. Enggak ngerti ditiup ya kan. Ngomongin dulu gini gimana gitu ya, gimana. Iya. Gimana? Ya itu ada juga sih hadisnya memang. Ada. Dan itu dilarang. Memang dilarang. Nggak ya, boleh berarti ya. Nggak boleh. Dia Rasulullah SAW itu dalam hadis melarang orang itu untuk bernafas dalam minuman. Mau bernafas di. Bernafas dalam minuman. Au yunfaqu fihi atau meniupnya. Wow, nggak boleh. Mau bernafas. Kalau bernafas itu menghirup udara gitu. Ya mungkin ya. Kita bernafas pas lagi minum nih kan. Lagi minum. Sambil bernapas gitu, sambil di dalam gitu, tapi ya nggak tahu lah. Bernapas masuk hidung aja. Pokoknya, kalau kita ngembus di dalam itu, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, walaupun sama ngembus juga. Nah, kita nafas fil inai, au yunfaqu fihi. Larangannya jelas ya berarti. Jelas larangannya. Itu di makanan atau memang di waktu minum aja gitu? Dua-dua kalau makan dua-duanya. Kalau makan oh yang panas iya ya. Yang panas ya pokoknya nggak boleh di apa dihembus gitu kan atau ya ditiup gitu kan atau bernapas gitu. Ya, misalnya ditiup ya kayak tadi ya Bang bilang makan bakso atau makan minum kopi gitu kan panas kita tiup-tiup dulu gitu kan nggak sabar ya kan nggak sabar kan ya kenapa kita tunggu aja sebentar gitu ya kita tunggu aja sebentar. Gak bisa itu dimakan habis itu. Jangan panas-panas kali dimakan ya kan. Iya, jangan terburu-buru juga. Kan terburu-buru itu datangnya dari setan. Oh iya ini, kalau makanan, makan makanan gitulah. Itu terburu-buru makannya sampai atau mulutnya penuh gitu atau apa. Itu gimana itu? Itu boleh gak? Rakus itu? Enggak, dia makan misalnya, makan roti tadi kan, dia langsung dilahapnya semua gitu. Langsung jempol, sekali makan gitu. Sekali suap gitu. Makannya terburu-buru, itu termasuk masuk kunyah-kunyah banyak juga ya kan. Telan gitu. Itu kan kunyah gitu. Asal masuk telan itu kan terburu-buru gitu. Iya, itu istilahnya enggak ngelanggar adab apa melanggar? Mualan, tapi intinya kelihatannya enggak beradab ya. Iya kan. Kelihatannya enggak enak aja gitu. Ya, mungkin dalam pikiran kurang adab. Iya, tapi iya. Memang ya kalau kita lihat tergesa-gesa itu kan memang datangnya dari setan. Al-ajala itu minasyaitan. Sama kayak nasi di nampan yang kita bahas tadi. Ini karena saking mau dapat banyaknya. Iya. Oh. Orang masih dia udah separuh gini kan. Enggak mau kalah gitu. Enggak mau kalah. Jadi memang ya gitu. Ya tergesa-gesa itu kita pahami datangnya dari setan gitu. Enggak boleh tergesa-gesa dalam hal apapun gitu kan. Nah, dalam hal makan ini ada satu hadis yang unik nih, yang menarik gitu kan, ada yang kita bahas. Maksudnya, dalam satu hari Rasulullah SAW bersabda, La solata bihadrati ta'am, wala wahuwa yudhafi'uhu al-akhbatan. Dan tidak ada solat ketika makanan sudah datang. Tidak ada solat? Ketika makanan sudah datang. Maksudnya apa nih? Maksudnya, kalau misalnya nih, kita makan. Ya kan? Dan ini sebelum situ ada hadis lagi idza uqimatish shalah wa hadaratil asya fa bada'u bil asya. Kalau misalnya salat azan sudah dikumandangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada makanan nih di depan kita wa hadaratil asya dan makan malam sudah tersedia maka sudah depan kita pas gitu sudah di hadapan lah gitu ya di hadapan fa bada'u bil asya mulailah dengan makan dulu kata Rasulullah. Oh jangan ditinggal gitu dan, ya itu maksudnya kita nggak boleh tergesa-gesa gitu loh intinya ke situ dia karena sholat aja bisa diundur gitu loh. Dan makan walaupun udah sholat nih tadi udah komat kita makan dulu intinya penggambaran nggak tergesa-gesa itu ya kan iya. Lagian
kita makan dulu kan, kita tenang dulu, tenang dulu. Makan, jangan dengan terburu-buru nih. Udah abis itu kita sholat. Lagian pun kalau langsung sholat terus, kayaknya kepikiran gitu makanya, kepikiran. Jadi, aduh, kenapa nggak makan dulu tadi? Iya, enak kali kayaknya tadi dibayangi gitu kan? Iya, takutnya nggak khusyuk pas sholat. Jadi kan kalau kita misalnya lapar nih kan, kita lapar, capek. Biasanya kalau orang lapar tuh pasti capek, penat gitu. Iya. Terus itu kita sholat. Sementara makanan udah ada. Udah ada. Udah ke situ terus otaknya kita. Kita ada makanan tadi. Pikiran kita ke situ terus kan. Tapi ya udahlah. Baru terakhir sholat. Lapar. Di bawah pula tadi letaknya ke kucing ini. Kucing. Tak buang kucingnya ini siap dingin. Enak pula tadi kayaknya lauknya nanti. Udah dihabiskan dulu lah sama orang itu gitu kan misalnya kalau makan sama-sama tadi atau jadi pikiran ya, jadi pikiran di seorang kita nggak khusyuk tapi kalau misalnya kita udah makan udah kenyang ya, udah tenang ya kan, ya kita makan secukupnya dan kekenyangan juga gitu kan. Kalau kekenyangan malah nggak jadi ibadah kan gitu, gitu. Jadi malas. Jadi kita makan secukupnya kemudian baru kita sholat tenang gitu kan. Sudah tenang, kita sudah tenang untuk beribadah kepada Allah. Banyak ya adab-adab kali ini ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Ya mungkin itu dulu lah. Itu dulu ya kan. Ya itu dulu kita terapkan. Nah, iya, gitu. Iya. Mungkin kalau banyak-banyak nanti kan kita pun lupa. Enggak gitu. Sanggup pula ya kan. Iya. Intinya dari awal tadi. Tapi kayaknya udah banyak, udah hampir. Udah lumayan juga tadi. Komplit lah ya, kan, dari awal tadi udah kita udah bekal lah ya kan. Sampai, besok kalau kayak gitu lagi berarti udah memang ya, lupa. Gitu. Lupa. Lupa lagi. Jadi besok dibawa lagi sama lupa, lupa. Gitu lagi kan. Wah, apa ini? Lupa. Ya, mungkin besok agak diganti seleranya. Ketuk Riki gitu ya. Biasa itu. Macam bener aja bawa makanan untuk selera anak, tapi memang mungkin harus baik. Oh iya. Ya mana tahu juga entah besok anak lupa bawa makanan. Besok lah kalian lah bawa. Iya. Kita saling ngasih hadiah. Saling ngasih hadiah gitu ya.